Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah antum bi khair. Ana masrurun bika. Hayya bina naftatih liqa'ana bi qira'ati doa qabla dars. Ayo kita berdoa dulu sebelum belajar. Irfa' yadak, angkat tangan kalian. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Fi usbu'il madi, pada minggu yang lalu, ta'alamna, kita telah mempelajari al-mihnah, tentang al-mihnah. Wa amalna, dan kita telah mengerjakan at-tajib rabi' tajib 4, latihan 4. Ya jiril huwar baina ibnu azka, yaitu berkaitan dengan percakapan antara ibnu dengan azka. Hal Zakir, apa kalian masih ingat? Profesi al-mihnah itu ada apa saja? Nah, asanta, asanti, bagus. Anwanu mihnah, macam-macam profesi. Tabibun, dokter laki-laki. Tabibatun, dokter perempuan. Muhandisun, insinyur. Mudarrisun, guru laki-laki, betul. Mudarrisatun, guru perempuan. Ada syurtiun, polisi. Tajir, penjual. Muwazzaf, pegawai. Dan lain-lainnya, ya. Bedanya antara tabibun dengan tabibatun, jika mu'anas maka cirinya ada tak marbutoh, tak bulat titik dua. Nah, jika tidak ada, maka itu adalah menunjuk pada muzakkar. Iftahu kutubakum fisofi sittata wa samanin. Buka buku kalian halaman 86. Di sana ada at-tajribul khamis, ada latihan 5. Al-Asalul Ula, la hizil ada kata abun dan tabibun, ayah ini, dan seorang dokter. Kakak membuat kalimat tanya seperti, ma mihnatu abika, apa profesi ayahmu? Ma itu artinya apa? Mihnatu profesi abika, ayahmu. Ka pengganti dari domir anta. Abun jadi abika. Jawabannya, mihnatuhu tabibun, profesinya seorang dokter. Nah, lihat, mihnatu profesi hu-nya, nya itu adalah dia laki-laki, domir huwa. Abun kan dia laki-laki. Mihnatuhu tabibun. Contoh kedua nih, jaddatun falahatun, nenek seorang petani. Membuat kalimat tanya sama seperti tadi, ma mihnatu jaddatuka, apa profesi nenekmu? Kalau laki-laki, kalau perempuan berarti jaddatuki. Kalau mau nanyanya ke perempuan, karena ini ceritanya menanyakannya ke laki-laki ya, maka ma mihnatu jaddatuka, apa profesi nenekmu? Jawabannya, mihnatuha profesinya falahatun, seorang petani. Lihat kak, tadi mihnatuhu, kalau ini mihnatuha. Kenapa? Hu untuk domir huwa, ha untuk domir hiya, untuk mu'anas. Contoh kedua, misalnya ada kata muwazzaf. Kakak membuat kalimat tanya, ma mihnatul lati turidu anta'malaha fil mustaqbal? Profesi apa yang ingin kamu lakukan di kemudian hari? Lihat, ini tak malah haknya itu kembali ke profesi. Mu'anas maka menggunakan hak. Jawabannya, uridu an akuna muwazzofan. Saya ingin menjadi seorang pegawai. Pegawai laki-laki ya. Tinggal menambahkan kata muwazzofan. Kalimatannya dan jawabannya sama aja kata-katanya. Contoh lain, misalnya syurtiyatun, polwan, polisi wanita. Membuat kalimat tanya, ma mihnatu lati turidina anta'maliha fil mustaqbal? Profesi apa yang kamu inginkan?
di kemudian hari? Jawabannya, uridu an akuna syurtiyatun. Aku ingin menjadi seorang polwan. Lihat, kalau tadi turidu, kalau ini turidina. Bedanya apa, Bu? Turidu untuk domir anta. Turidina untuk domir anti. Ini kalimat seseorang yang bertanya, profesi apa yang akan kamu inginkan di kemudian hari? Gitu ya. Kamunya nanya ke laki-laki. Kalau turidin, kamunya nanya ke perempuan. Anturidina. Antak maliha fil mustaqbal? Untuk jawabannya sama saja uridu. Uridu adalah domir anak. Saya ingin menjadi an akuna syurtiyatun, seorang polisi wanita. Hasanan, laqad intahal waktu. Hal ladaikum su'al anidars? Apakah ada pertanyaan terkait pelajaran ini? Alhamdulillah, yabdu ankum qad fahimtumudars. Alhamdulillah kalau kakak sudah bisa memahami. Walakin izalam tafham, akan tetapi apabila kakak belum paham, tafadol, silahkan ditazuruni untuk menghubungi ibu, baik itu via WA atau di Google Classroom-nya langsung berkomentar. Naktafi bihazal qadar. Cukup sampai di sini. Wanwasilu darsana Facebook yang qadim insyaallah. Dan kita akan lanjutkan pelajaran kita insyaallah pada minggu depan. Syukron kasiran alhusni timamikum. Terima kasih atas segala perhatiannya. La tansau murojaatad dars fil bait. Jangan lupa belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.